gini dulu dong, biar sama-sama. Satu, dua, tiga, yeay! Yeay! Beres-beres! Oke. Guys, lihat nih anak-anak udah pada basah nih bajunya. Katanya ayah mau mandiin Arsila sama Dede Aska di sini ya. Kita lihat sih keseruannya. Let's go. Kamu kan belum mandi ya? Belum mandi ya? Ayah mandiin ya di sini ya. Arsila, kamu kan belum mandi, kok udah ngeberantakin mainan sih? Iya, Bunda, aku kan libur. Ya, hari ini mumpung libur, aku kan mau main sepuasnya. Iya, tapi mandi dulu. Gak apa-apa deh, Bunda. Eh, kamu kan belum mandi, Arsila? Iya. Gimana kalau kita beres-beres rumah yuk bantuin Bunda? Ayo. Yaudah. Bentar. Nah, ini kan mainan kamu berantakin nih. Sekarang kita beres-beres dulu mainan. Oke, kita masukin ke tempatnya. Jadi Aska jadi apa ini? Jadi bapak polisi. Kalau Arsila pengen jadi apa ini? Dokter. Pengen jadi dokter ya. Ada ininya juga nih, bagus banget nih. Ada pemeriksa jantungnya juga. Sekarang bantuin Bunda beres-beres ya. Oke, udah yuk. Jangan ditembak dong. Kamu bantuin Bunda beres-beres, Kay. Okay. Hah, bete banget. Mau liburan malah disuruh beres-beres. Ih, kamu gak boleh gitu. Yaudah, kita beresin aja. Tadi teh mau main tahu. Iya, nantilah kalau udah beres semuanya, terus udah mandi, kamu boleh main. Sekarang kamu tapi harus beres-beres dulu. Tapi ya gak apa-apa, soalnya kan aku libur sekolah, Bunda. Iya, kan kamu sekarang bantuin Bunda dulu beres-beres, soalnya kamu belum mandi nih. Bau banget. Yaudah, yuk kita beres-beres. Yuk kita beres-beres. Udah beresin. Aduh! Yaudah, yuk. Hati-hati. Dede jadi apa? Ini kok mau jadi apa, Dede? Udah, yuk. Ya udah deh, Bunda. Udah mandi aku main lagi ya. Oke, lagi. Emangnya Bunda baru bangun tidur? Siapa? Bunda. Bunda udah masak buat sarapan kamu. Tapi kok di atas sih? Ya kan Bunda lagi beres-beres di atas. Ya. Kan Bunda belum sapu-sapu tuh di kamar kamu, di kamar Bunda. Nah, udah. Ya udah, sekarang apa nih, Bunda? Sekarang gimana? Nah, sekarang karena tempat main kamu sudah diberesin, sekarang kamu bantuin Bunda sapu-sapu, ngepel sama beresin seisi ruangan ini. Oke, asyik. Ya udah, ayo kita. Udah, kita bagi-bagi tugas sini dulu, Dede. Ayo. Bagi-bagi tugas dulu. Kita gini dulu dong, biar sama-sama. Satu, dua, tiga, yeay! Beres-beres! Nah, sekarang kita beresin yang ada di sini dulu, Arsila. Oke. Okay. Bunda. Aku ininya kemana ya? Apanya ini? Rambutnya kok gak ada sih yang panjangnya kamu? Kemana? Aku disimpan aja. Disimpan aja, yaudah. Kita ambil sapu, pengki, sama penghisap debu nih. Oke, okay. Aku pengen penghipas debu. Penghipas? Penghisap, penghisap debu. Debu ya. Dede ambil... Dede sapu aja gimana? Terus Dede maunya apa dong? Apa sih? Nggak ngerti. Yaudah, ayo. Sekarang kakak mau beres-beres, katanya kakak mau menghisap debu ya, yang ada di ini, yang ada di karpet nih. Ayo. Aduh, pagi-pagi berisik banget, di bawah ada apa sih? Dede aku, Bunda dong.
lumpur, bersih banget. Eh, lagi pada ngapain sih? Banyak banget. Sekarang Dede Aska yang ini ya. Bagian sininya ini balonnya. Sila. Tadi Ayah lagi tidur loh. Lagi tidur. Iya, berisik banget. Dengerin kalian di bawah berisik. Tadi kita mau beres-beres rumah. Beres-beres rumah? Iya, soalnya kotor banget rumahnya. Beres-beres aja yuk. Beres-beres rumah. Bantuin jangan. Ini chicken aja, kita pakai sapu aja. Apa? Eh bunda, lagi apa sih? Ini bunda lagi lapin, apa ini namanya? Kulkas nih, bunda mau gak? Sekop-sekop. Kamu udah beres? Belum. Kamu ngapain? Oh iya ya, aku lupa nih guys. Dede udah bantuin bundanya, Dede bantuin apa sih kok Dede cuman kesana kemari, kesana kemari. Iya Dede Asa cuman bulak-balik gitu loh, keliling-keliling liatin iya aku, liatin bunda gitu loh. Bunda sekarang mau ngelap ini nih, kayaknya kotor banget nih TV-nya, tapi jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah nanti TV-nya rusak dong. Jadi pelan-pelan aja. Oke. Okay. Guys, kalian pernah bersih-bersih di rumah enggak sama bunda kalian? Kalau pernah jangan lupa subscribe. Kamu belum beres juga itu beres bersih-bersih. Belum, ini malah. Habis itu, kamu beresin apa lagi ya Arsila ya kalau udah sapu-sapu. Itu boneka-boneka kamu udah beres kan semuanya? Udah tersusun rapi? Udah. Dede Aska itu mau dikemanain? Dede Aska malah. Aduh, Dede Aska malah begitu-gitu sih. Nggak bener banget ah. Permisi. Mau dibawa kemana itu? Mau dijual. Masa dijual sih? Itu kan punya Arsila sama Dede Aska. Sini balikin. Bukannya dijual tapi diberesin ke tempatnya Ayah. Oh, iya dong. Oh iya ya. Bukan di sini, ini kan tempat ruang keluarga. Ini di sana aja. Ayah malah mau dijual. Kalau barang itu nggak boleh dijual, harus disimpan. Apalagi itu masih terpakai. Bang, tapi udah rusak. Iya, kita perbaiki aja. Yaudah, ayah bantuin beres dong. Jangannya diem terus. Tidur mulu. Bunda, udah ini aku apa ini? Aku udah beres nih. Ayah, kok kamu malah tidur sih? Bukannya bantuin? Capek tau tadi abis angkat mau pilih. Nanti sama aku diberesin nih mukanya nih pakai lap nih, mau ya? Itu kan belum mandi. Ayo beresin dong, bersihin. Gak mau ah, males. Mending beresin isi rumah daripada beresin ayah. Ya. Yaudah ayah cepet bangun. Oke, bisa jadi kita beres, sudah beres ruangan ini, kita lanjut ke belakang ya. Karena di belakang juga masih belum rapi tuh, lihat di belakang. Ih, sama aku. Jangan rebutan dong.
Siapa yang pakai ini? Aku mau yang dulu deh. Ngepel. Ya, mau ngepel. Kalian hati-hati ya. Kalau bisa kalian pakai sendal dong di luarnya. Kalian udah siap anak-anak? Siap. Ayo semangat, semangat. Mau ngapain sih? Sekarang kita mau beresin kaca. Lap kaca. Ayo ngapain? Ya, ayo juga lap kaca dong. Ya, males banget ya. Bantuin dong. Nih lihat tuh kan kacanya kotor banget nih. Ini tuh kacanya belum dielap. Lap aku ini. Sini coba Bunda mau nyobain dong. Kamu? Ya. Kamu semprotin tolong. Oke. Okay. Dah. Dah. Udah ada deh Aska. Kaca, Bunda mau sapu-sapu dulu nih. Oke. Okay. Sapu-sapunya di sini aja. Karena banyak banget debunya nih. Soalnya kalau di belakang jarang disapuin. Untung aja aku hampir. Lah, ayah. Ah, kerjain sih. Ayah, daripada ngerjain anak-anak, mending ayah beresin ini. Empel aja ini ya. Pakai alat empel yang ada di sini, tapi jangan pakai empel yang di rumah ya. Okay. Arsila sama Dede Aska, beresin kaca, lapin kaca. Ayah ngepel di luar dan Bunda beresin semua barang-barang yang nggak kepake. Kita satuin dulu ya. Bunda nemu ini guys, apa ini? Barongsai. Oke, ayah jangan lupa joget-joget kayak barongsai, bisa enggak? Oh, jatuh. Waduh. Awas ini tuh sendalnya licin banget yang ini ya, jangan ada yang pakai. Bunda, Bunda habis kemana sih tadi? Tadi aku apa? Bunda loh. Yang Bunda tadi habis istirahat dulu dong, karena kalau beres-beres terus capek gitu ya. Jadi Bunda istirahat dulu. Jadi kalian gantian aja sama ayah. Ini mau kemana sih? Tuh, kalau yang dibakar. Lihat nih, ayah lagi beres-beres sampai bajunya kotor banget ya di belakang ya, kelihatan pekerjanya tuh kelihatan. Ya iyalah harus ya, karena kalau nggak jadi pekerja keras mana mungkin bisa dapat uang. Arsila, kamu masih belum beres ini ya. Beresin kacanya masih belum beres nih Arsila nih teman-teman nih. Dede Aska juga malah banyak kebanyakan airnya tuh, kebanyakan. Karena itu kotor ya, cuci dulu yang bersih. Mantap. Sekarang kan hari libur, jadi giliran Arsila, Dede Aska, sama Ayah yang beres-beres. Ya, nggak apa-apa kan? Kali lo nggak tiap hari. Kalau Bunda kan tiap hari beres-beresnya. Oh, nah guys, karena Bunda sekarang nggak beres-beres ya, karena sudah ada anak-anak dan ayah yang beres-beres. Sekarang Bunda tinggal liatin aja, apakah Arsila, Dede Aska dan ayah beres-beresnya itu bersih. Kita lihat ya dan kita pilai. Dede Aska kita lihat ya, dan Arsila gimana beres-beres kacanya, apakah udah selesai atau belum? Lihat udah nih. Udah dong, aku lagi minum. Menurut teman-teman Arsila sama Dede Aska gimana nih beresin kacanya? Rapi enggak nih teman-teman nih? Tuh, kalau menurut Bunda masih ada yang belum bersih kan ini ya. Kalau menurut Bunda ini belum bersih nih. Hmm.
Guys, lihat nih anak-anak udah pada basah nih bajunya. Katanya ayah mau mandiin Arsila sama Dede Aska di sini ya. Kita lihat ya keseruannya. Let's go. Ayo, sini duduk. Ayo punya challenge nih. Ayo Dede Aska, challenge nih. Kita challenge ya. Bunda, challenge-nya apa Bunda? Challenge-nya kalau yang nggak bisa jawab nanti disemprot pakai air ya. Ayo. Oke. Okay. Tapi ayah jangan sampai nyemprotnya ke muka ya, kita ke bajunya aja. Oke, kita kasih pertanyaan ya, siapa yang bisa jawab itu berarti nggak disemprot, yang nggak bisa jawab disemprot. Sebutkan nama-nama aja. Sebutkan nama hewan nih, dari huruf A. Ayo, kita hitung. Satu. Lagi-lagi ya, yang kedua. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 5. Ya, 1 kali lagi ya. 2 kali lagi. 2 kali lagi, oke. 3 kali lagi. Oke, aduh bunda jadi basah nih. Oke, sebutkan Arsila ya. Oke, 1 kali lagi ya. Bukan, 3 kali lagi. Oh, banyak-banyak, ya udah. 2 kali lagi. Oke, bunda kasih pertanyaan 1 kali lagi aja ya. Ini yang paling susah, yang paling susah nih. Oke, bahasa Inggrisnya badan apa? Boy. Ya, soalnya dua-duanya gak bisa menjawab. Sekali lagi ya, bahasa Inggrisnya ayam. Logo. Apa sih? Ya udah kita tutup teman-teman. Ya udah dulu ya, kita udah tutup ya. Kita tutup ya. Nah. Dingin, kamu Arsila udah kedinginan gitu. Dingin. Ya udah sekali lagi. Kamu kan belum mandi ya? Belum mandi ya? Ayam mandiin ya di sini ya. Gimana video kali ini? Kalau